Musa. Film yang dibuat oleh Iman gagal karena tidak menarik perhatian Anda. Tapi begitu filmnya juga mulai menanjak, Anda punya handphone juga mati. Berarti Iman telah, Pak Iman telah memberikan satu produk yang betul-betul telah menyentuh dan juga menarik perhatian dari media dan lainnya. Kalau promosikan film itu masing-masing produser punya strategi sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bilang promosi yang normal-normal aja, mungkin beli spot di TV atau atau beli CJ Kroll di TV atau beberapa hal-hal yang biasa lazimnya dilakukan oleh produser. Tapi karena tim kita kuat, film ini pertama kali seperti film lainnya kita akan menghadap gubernur tercinta kita Pak Ahok. Beliau langsung memesan gedung untuk nonton bareng dengan timnya dan anak-anak sekolah. Itu akan terjadi jam 7 malam di Jakarta Theater. Kami mengadakan audiensi dengan Pak Zul, Ketua MPR. Beliau berjanji akan hadir dan juga akan mengadakan nobar. Tim kita juga sudah menghubungi atlet-atlet yang berprestasi secara khusus dan semua atlet secara umum untuk nonton bareng. Kalau nonton bareng saya yang bayarin itu sama juga bohong. Jadi ini mereka akan bayar sendiri. Kita juga akan mengadakan audiensi kalau rekan-rekan pemain dan sutradara bisa memberikan waktu lebih panjang ke Pak Soekarno di Jawa Timur. Karena Mbak Lilis aslinya dari sana dan kita akan ke sana dalam waktu dekat, tunggu schedule beliau. Saya tahu nilai artis di Jakarta tinggi, tapi kalau di luar Jakarta itu lebih tinggi. Ya kan? Kalau mereka kalau hadir di sana pasti akan di halaman utama, beda dari Jakarta mungkin media hanya memberikan kecil karena nilainya mahal sekali. Kita juga akan ketemu dengan Gubernur Jawa Tengah untuk audiensi di minggu depan dan mudah-mudahan ini juga akan menciptakan suatu hype yang tinggi di mana beliau juga menyempatkan diri hadir di Jakarta untuk nonton premier film Soekarno. Jadi keterlibatan beliau untuk memajukan industri film andilnya besar sekali. Banyak sekali hal-hal lain yang kami lakukan dan ini adalah film pertama yang memasang 60 billboard di seluruh Indonesia. Dan itu nilainya biayanya setengah produksinya Pak Iman. Okay. Jadi apapun yang lazimnya dilakukan untuk menyukseskan film ini, karena uang sudah tertanam, kita harus tanam lagi untuk mengembalikan secara keseluruhan apa yang dikhawatirkan Pak Arul tadi. Jadi banyak hal lain lagi yang kita lakukan karena jarang sekali mendapatkan tema yang semacam ini, yang mengatakan dalam lirik lagunya adalah suatu mimpi yang menjadi kenyataan. Betul, Becel? Liriknya mengatakan sebuah mimpi yang jadi kenyataan atau jadi nyata. Dan ini adalah sebuah mimpi yang jadi nyata untuk Multivision khususnya dan untuk industri perfilman secara umumnya. Jadi, film itu sudah tercium wanginya oleh penonton setelah melihat poster. Dan ini promosi lain adalah pendukungnya. Dan saya tahu sampai saat ini penonton sudah memutuskan mau nonton film ini atau tidak. Tapi melihat reaksi Anda yang positif, saya yakin penonton akan mengapresiasi film ini. Mudah-mudahan kita dapat tenaga, kita bisa juga kembali modalnya 2-3 kali lebih dari itu harapan bukan angka. Oke. Okay. Dan supaya kita Multivision dengan rekan-rekan semua bisa memproduksi film
selanjutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.